Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni ada isu viral mengenai satu video nyanyian dari Korea yang dalam muziknya ada azan, kedengaran suara seperti azan. Saya risau Pak Riz, benda-benda macam ni sudah semakin menjadi-jadi. Boleh Pak Riz jelaskan? Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Riz. Pak Riz Coffee. Dapatkan segera. Tak boleh salahkan diorang. Salah kita. Tak boleh salahkan diorang. Nak salah kenapa? Diorang memang orang bukan Islam kan? Diorang, dia orang yang hidupnya sentiasa mengambil semua benda itu sebagai seni. Kita, kalimah la ilaha illallah, Allahu Akbar, itu adalah tasbih, adalah tak. Kita menzikir, itu adalah pengabdian kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Dengan banyak mengingati Allah. Tapi bagi mereka itu semua seni. Salah kita, kita yang salah sebab kita membabi buta kan, mengikut semua benda. Alhamdulillah lah ada seorang perempuan di perkasan kan. Saya pun tengok, saya dengar 3-4 kali tuan-tuan. Pagi ni baru dengar. 3-4 kali nak dengar, nak cari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Bagi mereka tu semua seni. Kan? Bagi kita, kita yang salah sebab semua seni kita angkat. Itu cerita Korea kalau zaman saya dulu. Dia maki kita. Heavy metal, trash, semua tu kan, muzik puji syaitan. Subhanallah. Muzik, dia anggap itu sebagai satu seni bagi dia semua benda. Allahu Akbar. Satu ada orang bertatu dengan ayat Quran kat badan. Bukan niat dia nak menghina Islam. Bagi dia itu satu seni. Itu satulah. Yang menghina itu ada juga. Jadi kita umat Islam ni kena bijak. Kita tak mampu. Kita tak mampu nak berhentikan mereka. Kita berhentikan kan sifat-sifat hodoh kita kan, mendewa-dewakan manusia-manusia ini. InsyaAllah kita menang. Kita nak cakap macam mana kan, PKP masjid belum buka sepenuh, wayang nak buka, kasino dah buka, pusat pelacuran dah buka, macam mana? Jangan panjang jauh cerita Korea tu jauh. Kita kat Malaysia pun dah perah, kita kat Malaysia pun hampas, sampah pun banyak, berlambak sampah. Nampak, tengok seorang anak muda kan, tumbuk cermin, jurutera kimia. Pasal apa? Tekanan. Kita ada van besar kat sini. Ni van besar ni. Tak apa ada van besar. Kadang-kadang kita terlepas pandang pasal van ni kan. Saudara yang besar ni tumbuk, dia terkait koyak, mati kita. Satu orang nak bunuh diri, dia potong sini. Nampak tak? Arwah mungkin tak perasan. Dan saya yakin tekanan yang tak mampu nak dikawal, nak diuruskan member. Mungkin kita tak tahu cerita. Kita dengar cerita keluarga dia bukan macam tu. Saya percaya sebab dia seorang jurutera kimia. Tuan-tuan bayangkan ni orang masjid dan menteri agama. Mufti-mufti, kalau suara saya sampai pada anda, cuba anda peralusi kata-kata saya. Orang tertekan tau. Saya ni seorang ceramah motivasi. Sentiasa, setiap masa saya nasihat orang begini. Wahai ustaz, wahai ulama, wahai mufti, wahai menteri agama, saya sentiasa nasihat macam ni. Bila anda ada masalah, jangan duduk tempat itu. Cepat-cepat pergi masjid, sujud pada Allah, minta bantuan Allah, minta kasih sayang Allah, minta petunjuk Allah. Sebab Allah sebaik-baik pembimbing. Engkau rasa budak lelaki tu tengah buat tak? Dia mungkin tertekan, teramat sangat, bengang, baru lepas isyak masjid dah tutup, kelang kabur nak tutup. Dia tertekan, dia mungkin pada waktu itu dia hanya nampak Allah, Allah, Allah. Ya, semua tempat boleh sembahyang. Ya, saya faham. Tapi bagi orang yang dah tertekan, dia nampak rumah Allah saja. Alangkah bagus dia nampak rumah Allah daripada dia nampak rumah kau. Daripada dia nampak disco, pub, karaoke. Faham ke faham? Dia nampak rumah Allah je. Dia nak pergi, nak sujud pada Allah. Tiba-tiba buka pintu, tutup. Bukan dia saja, aku pun boleh jadi marah. Saya pernah lalu itu. Geram, tapi tak tumbuk cermin. Kan? Tapi geram lah. Apa punya bodoh. Kan? Masa tu pula ada PKP. Saya ni banyak musafir, banyak ceramah. Kan? Masjid banyak tutup. Awal pagi sampai pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Masjid tutup. Yang kau tutup pasal apa? Kau risau pasal tabung. Tok Imam, bawa balik je tabung rumah kau. Nampak tak? Biar pencuri masuk rumah kau. Orang nak sembahyang.
bina masjid besar-besar buat apa? Bina masjid besar-besar buat apa kalau tak boleh buat sembahyang? Kalau bina pasar raya besar-besar tapi tak jual barang, buat apa buat pasar raya? Buka kedai runcit besar-besar tapi tak boleh jual barang, untuk apa? Buka stadium besar-besar, buat stadium besar tapi tak boleh orang masuk, tak boleh orang main, buat apa buat stadium? Buka gelanggang takraw tapi tak boleh main, tak boleh tengok, buat apa buka gelanggang? Buat bina masjid banyak-banyak, pakai duit zakat, pakai duit derma orang, lepas tu kau tutup tak tanya orang. Nampak tak? Masjid kau buat pakai duit orang, derma orang. Kan? Ha. Lepas tu kau marah pula. Kan? Yang mencuri tu 3-4 orang, yang nak masuk tu beratus orang. Mak arwah tu mungkin dia nak masuk, dia nak tenangkan diri dia, nak solat. Ada masjid saya pujilah. Walaupun kacang kata tutup masjid, malam tak boleh. Tapi ada masjid, dia bijak. Bab agama, tak ada siapa boleh tentukan. Orang nak solat, arahan besar mana pun, orang nak solat mesti buat. Ada satu ustaz ni, baru dia tahu dia kena, satu ustaz ni. Jadi dia datang mungkin nak solat isyak, dia nak solat, dia nak sujud kepada Allah. Satu ustaz ni dia kena. Ustaz ni terkenal. Saya ada sip cerita dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada sip cerita dia. Kalau anda tahu kan, Ustaz Ahmad Usam. Ingat tak Ustaz Ahmad Usam? Tahu tak Ustaz Ahmad Usam? Ustaz ni terkenal ni. Ni Ustaz Ahmad Usam. Kenal lah ustaz ni. Ada cerita kisah semalam. Ustaz dah kena kan? Ustaz ni kadang-kadang saya tengok juga dia punya ceramah, tapi Ustaz Ahmad Usam ni dia kena. Semalam dia kata hujan lebat, dia dalam perjalanan nak balik ke tempat tinggal dia setengah jam lagi. Jadi maghrib tinggal 15 minit. Maghrib tinggal 15 minit adalah saya. Dan cerita dia lah. Cerita dia kata Allah mesali alis Muhammad wa asmat. Malam ni saya dalam perjalanan balik ke rumah saya selepas selesai urusan di suatu tempat dalam keadaan hujan yang lebat. Jam pula menunjukkan waktu solat maghrib akan habis dalam masa 15 minit lagi. Saya bagi tahu kepada pemandu saya, ustaz ni ada pemandu lah, saya agak singgah ke mana-mana masjid untuk solat dulu sebab nak solat tepi jalan hujan lebat. Betul lah tu kan, nak pergi ke balik rumah setengah jam lagi. Bila tiba masjid kan, ustaz ni pakai mask supaya orang tak kenal dia. Dia cerita ni, dia cerita kisah. Ada satu pakcik maki, amun, marah. Balik, kau nak buat apa ni, jalan. Pakcik saya nak semayang, dia cakap, tak balik. Ni saya baca cerita ni. Kan, dia cerita sendiri. Pakcik tu kata, pakcik kami minta maaf, memang kami tak perasan langsung. Pakcik tu kata, kau masuk tak cakap apa. Dia marah lah, marah pun janganlah sampai tak bagi kau solat. Kan, ustaz tu kata, saya dah cucuk dua dah. Dah cucuk dua pun tak boleh solat. Makasih syariah. Nampak tak boleh dah cucuk dua pun tak boleh solat. Macam cerita ni. Allahu Akbar. Satu budak ganja tak pergi surau sebab dia banyak cucu. Dia kata, ni perkataan dia. Lalu kami pun dihalau. Tanpa sedikit rasa ihsan untuk kami menunaikan kewajipan kami kepada Allah. Dan kami keluar daripada kawasan tersebut. Nampak? Hari ni berzaman, nampak? Tak tahulah siapa salah sebetul, tapi orang nak solat lah, ketepikan dulu soal ego ni. Orang nak solat, majlis besar-besar, kau nak halang orang apa pasal? Bagilah satu dua, apa masalah? Allahu Akbar, subhanallah. Masa dah tinggal singkat. Orang nak solat. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Riz. Pak Riz Coffee, dapatkan segera.